Julita Chen akhirnya menanggung malu, usai suami dan anaknya ditahan karena terbukti menerima aliran dana Indra Kents. Ibu Vanessa Kong ini dulu bersikeras bahwa Indra Kents itu mereka yang biayai, bahkan dia memamerkan kekayaannya dengan menunjukkan bukti pajak kepada warganet. Sontak ini menjadi perbincangan oleh warganet terkait kekayaan keluarga Kong. Setelah menghina Indra Kents dan keluarganya, Julita Chen harus menanggung malu. Kini dia jadi bulian masyarakat, karena sempat mengeluarkan kata-kata menohok, dia membantah suaminya dan Vanessa Kong terima uang dari Indra Kents. Namun faktanya polisi mengungkapkan banyak sekali dana dari Indra Kents yang mengalir kepada keluarga Vanessa Kong. Bahkan polisi mengatakan bisnis keluarga Kong juga sudah banyak dibantu oleh Indra Kents untuk menjadi lebih besar. Dulu keluarga Kong dan keluarga Indra Kents sangat dekat, bahkan ketika perjalanan ke Turki, dua keluarga ini kompak dalam konten Indra. Mereka menikmati liburan bersama, bahkan ketika Indra Kents melamar Vanessa, dia harus menghabiskan 15 miliar uangnya untuk menyewa kapal dan pelayanannya untuk suasana romantis saat lamaran. Kini hubungannya sudah retak, dipicu karena ibu Vanessa menyindir Indra. Namun ayah Indra tidak menerima dan menyindir balik dengan sebutan tidak tahu terima kasih. Kini kasus binomo yang ditimbulkan Indra Kents menjadi sangat rumit. Berbeda dengan afiliator lain, mereka sangat terbuka dengan polisi, sedangkan Indra selalu menutupi aliran dananya.